هذا صراط مستقيم جراس الجنة تنمي للسرقة لقيت <applause> <"تصفيق> إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة طيب التربة أذبة الماء وأنها قيعان Wa saha subhanallah walhamdulillah wa ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi SAW dalam hadis ini bukan penulis riwayat Tirmizi dan dihasankan oleh Syekh Albani. Aku telah berjumpa dengan Nabi Ibrahim pada malam Isra. Perjalanan Isra Mi'raj. Ya. Kan di antara yang dialami Rasulullah SAW dalam perjalanan itu bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya. Di langit pertama ketemu siapa, langit kedua ketemu siapa, begitu juga kan? Nah, di antara yang beliau temui adalah siapa? Ibu Ibrahim. Ketika Nabi ketemu Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim bilang, "Wahai Muhammad, ya Muhammad, akri ummataka minni salam." Sampaikan salam dariku untuk umatmu. Tuh oh, ternyata kebiasaan nitip salam itu sudah ada contohnya. Ya. Tuh. Nabi Ibrahim nitip salam ke kita. Makanya kalau disebut nama Ibrahim kita mengucapkan apa? Alaihi salam. Sebagai bentuk jawaban atas nitip salamnya dia ke Rasulullah salam ke kita. Ya. Masya Allah. Jadi kalau kita, eh ya kamu mau kemana? Kali ini ke rumahnya si Fulan, oh, sampaikan salam saya dari apa, sampaikan salam dari saya untuknya. Itu hal yang baik. Iya, asal betul-betul, misal, e, emang dia kenal. Iya, tadi tanya, siapa yang mana, <tari> tanya, Kalau, ya, pada asalnya, ya, namanya salam kan kepada setiap Muslim. Iya. Jadi ini kebiasaan nitip salam adalah hal yang terpuji sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, ayahnya para nabi. Terus apalagi kata Nabi Ibrahim, akhbirhum, sampaikan kepada umatmu bahwasanya surga itu sangat subur tanahnya, gembur, subur, datar ya. Itu paling didemenin sama petani. Ya, daripada harus yang nanjak bukit-bukit naik turun ya kemudian azbatul ma airnya seger tawar ada daerah-daerah yang airnya nggak bagus nggak bagus buat cocok tanam mengandung garam besi ini nggak bagus airnya wa an dan surga itu adalah kian Tadi kita sudah sebutkan kian Tanah yang datar, luas dan tanahnya subur Tanahnya gembur Mudah sekali Menumbuhkan tanaman Apapun yang anda tanam ya, Anda tancapkan Kayu tumbuh Ya Nah Gimana cara menanamnya Cukup anda membaca Subhanallah walhamdulillah Wa la ilaha illallah Allah akbar Empat kalimat Ya yeah. Hada siratun Mustaqim